teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, subscribe banyak ya. Mengapa gula pasir harus diganti? Gula pasir berasal dari perasan tebu. Proses olahannya panjang. Perasan tebu dipanaskan, dikristalkan, diputihkan, dan diberi pengawet. Semua vitamin, protein, mineral, enzim hilang. Isi alamiah sebagai pemanisnya musnah karena prosesnya yang begitu panjang. Gula pasir memiliki indeks glikemia 100%, sedangkan gula aren hanya 30%, dan yang tersisa hanya karbo saja, yang disebut sukrosa atau kristal gula. Gula akan menguras dan melarutkan vitamin dan mineral dalam tubuh pada saat gula itu dicerna dan dibuang dari tubuh. Gula merah tanpa campuran gula pasir, kurma, gula aren, daun stevia yang telah diolah, madu, dan sirup maple.